Paris Saint-Germain akan berduel dengan Club Nice dan pertandingan ini akan dihelat di Allianz Riviera, Minggu tanggal 9 April tahun 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Beberapa bursa prediksi skor telah banyak menjagokan Lionel Messi, dan Messi akan mencuri 3 poin dari kandang Les Aiglons itu. Apakah prediksi ini benar-benar terwujud? Memang, sudah kita lihat sejauh ini penampilan Les Parisiens masih jauh di bawah ekspektasinya, meskipun tim itu memiliki skuad yang terbilang sangat mewah. Dalam 29 laga, sudah dijalani di Liga Prancis, striker Kylian Mbappe dan rekan setim telah menelan 5 kekalahan dan 3 kali imbang. Alhasil, mereka hanya unggul 3 poin atas klub Lens yang berada di posisi kedua saat ini. Terbilang skuad yang mewah, akan tetapi sangat tak seimbang, nyatanya, tim asuhan Christophe Galtier itu benar-benar memiliki ketergantungan kepada dua pemain bintangnya, yaitu Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Messi dan Mbappe benar-benar menjadi dua sosok yang mengendong performa Les Parisiens di Liga musim ini. Dan, sejauh ini dalam laganya, La Pulga dengan torehan 13 gol dan 13 assist dari 24 pertandingan. Lalu, sang kapten timnas Prancis menyumbangkan 19 gol dan 4 assist. Di sisi lain, Les Aiglons ini bukanlah tandingan yang mudah bagi PSG. Klub Nice, sejauh ini, mereka bermain sangat cukup baik, sehingga mereka bisa duduk di peringkat ke-8 dan sudah mengemas 45 poin. Bahkan, pasukan Didier Digard itu benar-benar sudah lama tak menderita kekalahan. Kali terakhir Nice tertunduk ialah pada awal Januari lalu di ajang Coupe de France. Jadi, dengan situasi itu, PSG diperkirakan hanya bisa meraih kemenangan tipis. Dan, menurut kalian, berapa prediksi skor PSG versus Nice? Nanti, coba kalian tuliskan di kolom komentar.